nih guys. Tuh. Yang ketujuh ya? Pas siapa ya? Lantai tujuh ya? Mungkin sampai itu. Enggak kan? Kita ke lantai tujuh dulu ya guys. Bareng Leslar, iya. Doain, ntar malam kita udah bareng sama Leslar. Doain ya. Biar Leslarnya tetap riang gembira. Riang gembira kita ya menyambut tahun baru. Enak kak? Enak banget makanannya. Enak. Ini siapa yang dirawat? Ini Pak juga. Keluarga Lesti dan Bilar sudah pada ngumpul. Kita semua sama-sama dagdikdukser menunggu kabar terbaru dari mereka. Tentunya kita berharap persalinan Dedek Lesti bisa berjalan dengan lancar. Ya, kita dihebohkan dengan unggahan saudara-saudara Bilar, mulai dari Ben Sukumbang, Bobby Suarez, yang semuanya sudah sama-sama merapat. Apalagi Om Izar pun dalam live-nya menyampaikan nanti malam akan bersama Leslar. Tentunya kita mendoakan yang terbaik, sebagaimana Ayah Kejora juga mendoakan putrinya Lesti. Semoga diberikan kesehatan. Ya Allah, lindungilah anakku, kata Ayah Kejora. Iya, Dedek kecapean, biar aja dulu istirahat. Ntar kalau ketemu bapak baru bapak hibur. Ben Sukumbang, Turki, tentungan belok kiri. Memang iya. Udah lama nih gak lihat. Ya, bagi Leslar lover sekalian, hendaknya kita banyak-banyak mendoakan, banyak berdoa demi persalinan si Dedek Lesti agar bisa berjalan dengan lancar. Kita tak menginginkan sesuatu hal yang buruk terjadi pada dia. Semoga di tahun 2022 semuanya kita, baik di lovers, Leslar lovers, Lesti lovers, semuanya rakyat Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun yang dimanapun kalian berada, semoga kita menyongsong tahun 2022 adalah tahun semoga menjadi tahun. Ternyata ungkapan Rizky Billar tadi adalah pengujuan tahan, ia lagi menunggu putranya segera lahir. Namun kita berharap dan mendoakan yang terbaik bagi keduanya, baik ibunda maupun putra mereka yang lagi ditunggu-tunggu tersebut, guys. Ya, doa-doa banyak dimunajatkan untuk keselamatan Lesti dan calon putranya, seperti yang disampaikan oleh Wanda Sahara saat chat dengan Dedek Lesti Kejora. Tentu hal tersebut membuat kita semakin dagdikduser untuk memanjatkan, banyak-banyak mendoakan bagi mereka berdua. Semoga diselamatkan cabang bayi dan juga tentunya si Dedek Lesti, guys. Ada pengen punya anak lima juga, biar rame gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.